Selamat datang di pulau yang indah ini. Dalam pelatihan kemampuan bertahan hidup di alam liar. Jadi bagi kalian yang merasa gugup, yakinlah bahwa bapak ini seorang ahli. Dan kalian akan benar-benar aman. Jadi mari kita mulai. Lewat sini. Pak Guru Ali. Anak-anak, hati-hati akan kelapa yang jatuh. Mereka bisa berbahaya. Hah? Oh. Kalian siapkan kemah di sana. Mansur, kau yang jadi pemimpin ya. Bapak harus istirahat dan tidur sejenak. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan bisa bertahan di pulau ini tanpa Pak Ali. Kita semua akan mati. Ayolah, jangan begitu. Pak Ali akan baik-baik saja setelah beristirahat nanti. Jadi tenang saja. Lagi pula, kita kan sekarang punya Nano. Nano, tolong pindai area ini untuk air, makanan, dan bahan tempat berlindung ya. Ada sungai air segar 1,2 km ke arah timur laut dari sini. Tapi bisa juga ditemukan di tanaman rambat yang menggantung. Ada banyak sekali mangga dan pisang di sini. Daun palem untuk membangun tempat perlindung. Menurut statistik, kita ada di lokasi terbaik untuk membangun kemah. Aku tidak mau tinggal di sini untuk disuruh oleh Mansur dan robotnya yang bisa terbang. Ayo teman-teman, kita pergi. Aku tidak mau mengikuti mereka. Jamal, Jamil, ayo pergi. Mereka pasti akan kembali. Ayo kita bangun tempat untuk berlindung kita. Lebih tinggi lagi. Taruh di sana. Ya, aku terlambat. Aku terlambat. Untuk spageti luar angkasa yang penting. Di mana Obed? Dia pasti sedang menjaga Pak Guru Ali. Teko kopi terbang. Kemarilah, pembuat kopiku yang bersayap. Pak Guru Ali. Pak Ali. Tidak, jangan! Obaid, masuklah. Rasanya nyaman. Pak Guru Ali,
Ambil tongkat ajaibnya. Hah? Ayo ambil tongkatnya. Oh, tongkat ajaib. Menarik sekali. Abaid, lakukan trik untuk Bapak. Pak Guru mau lihat trik, tentu kulakukan. Tapi aku tidak bisa melakukannya sebelum Bapak pegang tongkatnya. Hah? Apa triknya, Obaid? Menyelamatkan Bapak. Ayo! Bagus! Hebat! Jalan ini tampak tidak asing bagiku. Hmm? Apa? Hah? Ya, hai. Tuan Obed, kejutan yang sangat menyenangkan. Silakan. Di mana Obed dan Pak Ali? Aku belum melihat mereka. Mungkin mereka kembali ke kemah. Jamal, naik ke batu itu dan isi botol minuman kita sekaligus. Oh iya, bisa aku minta tolong, minta bus mengantarkan teman-temanku berkeliling pulau ini? Di mana Obaid? Di mana Pak Guru Ali? Badai akan datang. Tuan Obaid meminta kedatangan kalian di sanggar lokanya. Wow, kedengarannya bagus. Ini luar biasa, teman-teman. Hei, ayo kita ke kemah Mansur. Kita tidak butuh mereka. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sana. Apa ini? Lihat sisi baiknya. Setidaknya situasinya takkan memburuk, iya kan? Halo semuanya, bagaimana kita sampai di sini? Oh, kolam yang bagus sekali. Apa ini susu kocok Bapak? Pak Guru, sekarang baik-baik saja. Tentu, Bapak merasa baik. Seperti orang baru, seolah Bapak sudah berpetualang. Semuanya sudah di sini? Tarek, Jamal, dan Jamil masih ada di sekitar sisi pulau ini, Pak Guru. Kita harus menjemput mereka. Benar begitu kan, teman-teman? Tidak. Biarkan mereka sedikit lama di sana.
Baiklah, sekarang aku siap merekamnya. Kakek, apa sudah siap? Ya, silakan. Salim, huh? Obaid, kalian siap? Siap! Oke, PR proyek sains. Adegan pertama, rekaman pertama. Action! Ayo kita cari tahu apa perbedaan benda padat, cair, dan juga gas. Ide yang bagus. Lihatlah benda cair ini bisa dirubah dan dituang seperti ini. Tapi tidak bisa digenggam ya? Tidak bisa. Itu sangat mustahil. Benda padat bersifat kokoh. Tidak berubah seperti benda cair. Benda padat tetap pada bentuknya. Itu benar. Dan lihat itu. Benda cair yang dipanaskan akan berubah menjadi gas. Benda cair yang dibekukan bisa berubah jadi padat. Jadi, sains itu menarik, kan? Kau benar, sobatku Obaid. Kat, keren sekali. Bagus, kawan-kawan. Proyek sains kita sudah selesai. apa itu? Itu namanya acting. Bukan itu. Maksudku yang ini. Dia sedang apa? Entahlah, tapi sepertinya dia mengendap-endap. Ini teka-teki untuk dipecahkan. Kau benar, sobatku Mansur. Kasus sepupu yang misterius. Oh, itu pelakunya. Lihatlah. Kita harus ikuti dia. Di sana. Kalian menemukan petunjuk? Tidak ada. Ayo cari di sebelah sana. Halo, teman-teman. Syama, kebetulan kita bertemu di sini. Iya, tapi aku harus pergi. Sampai jumpa. Jadi semakin rumit seperti teka-teki. Kasus pupu yang misterius jadi semakin misterius. Ayo kita lihat dia pergi kemana, cepat. Rasa dia melihat kita. Ayo cepat, kesini, ayo. Sekarang dia tidak akan mengenali kita, ayo. Ada apa di dalamnya? Aku yakin itu bingkai foto. Dia bicara dengan siapa ya? Mungkin yang dia hubungi dalang pembuat kejahatan. Iya, hanya itu yang paling masuk akal. Ah, gawat! Dia sudah datang. Itu paman dan bibimu. Apa mereka dalang kejahatan yang kita maksud? Aku rasa bukan, tapi kita harus cari tahu untuk memastikannya. Menurutmu ada apa di dalam kotak? Menurutku, itu setumpuk uang atau perhiasan. Tuh.
maaf. Hah? Maafkan kami. Cepat, mereka pergi. Kira-kira petunjuknya mengarah kemana, Dokter Obaid? Biar ku beritahu, pelaku parkir di dekat pintu keluar agar cepat dan mudah untuk lari. Mereka lebih licik dari dugaan kita. Kesimpulan yang bagus. Tapi menurutmu apa yang sama lakukan di sana? Mungkin mencari karya seni termahal dan terlangka untuk dibawa lari. Kalau begitu, ayo tangkap basah dia seperti menangkap pelaku kriminal. Hah? Dia kemana? Di sana. Oh... Dia kabur. Ya, itu licik sekali. Jangan khawatir, kita akan temukan dia. Ayo, kawan-kawan detektif, lewat sini. Hah? Ada apa? Mungkin cuma simulasi alarm kebakaran. Atau mungkin ada perampokan. Mustahil. Tapi tidak mungkin dia melakukannya. Tentu tidak. Tapi kita cuma main-main. Kita tidak sungguh-sungguh berpikir kalau Syama mencuri lukisan, iya kan? Kawan, kalian harus lihat ini. Nano, apa kau bisa periksa lukisan ini? Ini lukisan matahari terbit, lukisan bernilai yang sangat mahal yang saat ini dipamerkan di Museum Seni Kota. Saat ini lukisan itu sedang dicuri dari Museum Seni Kota. Terima kasih, Nano. Dengarlah, aku tidak percaya sama mencuri lukisannya. Jadi ini tugas kita sebagai detektif. Jika lukisannya masih ada di sini, artinya sama tidak akan mengambilnya. Masuk akal, ayo kita cari. Lukisan matahari terbitnya harusnya ada di sekitar sini. Mustahil. Dia benar-benar mengambilnya. Aku tidak percaya. Ini mustahil. Ini jadi masalah yang serius. Aduh. Benar-benar mustahil. Lihat saja bukti-buktinya. Tadi dia bertingkah mencurigakan di kebunmu. Dia bertingkah aneh di mall. Dan alarmnya berbunyi di sini. Lalu Syama kabur dengan lukisannya. Dan lukisan itu sudah hilang dari sini. Tidak, pasti ada penjelasan masuk akal untuk ini semua. Jelaskan, sepupumu dan keluarganya adalah pencuri lukisan. Kita harus hubungi polisi. Tidak, aku harus bicara dengannya dulu. Halo, hai Syama, apa kabar? Mansur. Baik, terima kasih. Tentu saja, senang bertemu denganmu di mall tadi. Kenapa? Tidak apa-apa, aku mengerti kau sedang buru-buru. Selain itu... Iya, benar. Apa yang sedang kau lakukan? Jalan-jalan. Kau langsung pulang ya? Iya, aku langsung pulang. Oke, oke. Iya. Sampai jumpa di rumahku saat makan malam nanti ya. Sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Dah. Tidak kusangka, sama mencuri lukisan itu. Karya seni bernilai tinggi dari museum. Dan dia akan menaruhnya di bingkai emas murahan yang dibeli dari mall tua. Tunggu, dia akan makan malam di rumahmu nanti. Iya. Lalu kau mau apa? Aku rasa aku akan menghadapi mereka. Dan aku butuh bantuan kalian. Silakan duduk semuanya. Mansur. Pekan depan aku akan pergi liburan. Jadi aku tidak bisa datang ke ulang tahunmu. Tapi aku ingin memberikanmu hadiah. Terima kasih. Aku tanyakan ke semua. Kata mereka itu bagus. Kelihatannya seluruh keluargamu sudah terlibat. Agak sulit mendapatkannya. Aku cari di mall tidak ada. Jadi aku harus mencari ke tempat lain. Selamat ulang tahun ya, Mansur. Jika tidak ingin kau buka, mungkin sebaiknya kau simpan saja. Terima kasih, Syama. Terima kasih. Apa? Kalian bertiga adalah detektif yang paling payah. Aku tidak mengerti, Syama. Biar aku jelaskan ya.
Aku pergi ke mall untuk membeli bingkai yang kupegang itu. Dan aku pergi ke museum seni untuk membeli tiruan lukisan matahari terbit ini. Lalu aku lihat kalian berlari-lari dengan janggut konyol itu. Aku tidak sadar kau melihat kami. Bagaimana tidak? Maksudku, ayolah. Lalu bagaimana dengan tingkahmu di kebun? Kalian sedang merekam sesuatu dan aku tidak ingin mengganggu kalian. Lalu tentang alarm dan lukisan yang hilang bagaimana? Lukisannya dipindahkan untuk dibersihkan. Tapi mereka tidak sengaja memicu alarmnya. Bukan karena ada pencuri. Bahkan beritanya sampai masuk koran. Maafkan aku, Syama. Kami benar-benar mengira semua buktinya itu sungguhan. Buktinya mengatakan bahwa kalian bertiga sangat konyol. Bagaimana dengan kotak yang penuh uang dan perhiasan itu? Coba jelaskan. Wow. Kau salah menarik kesimpulan. Kau harus bilang apa? Siapa yang mau kue? Baiklah, anak-anak. Waktunya kalian ujian. Tapi tenang saja. Ini ujian yang menyenangkan. Bahkan ini seperti acara kuis. Bapak butuh dua peserta. Bapak pilih Salim dan Tarek. Tepuk tangan. Bapak punya tiga pertanyaan. Tema spesial pekan ini adalah macan tutul. Kalian siap? Siap! Siap! Ya, baiklah. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Kapan macan tutul berburu? Berburu bersama kawanan? Ya. Tidak. Macan tutul itu hewan penyendiri. Jawabanmu benar, Salim. Pertanyaan berikutnya. Apa dia ahli memanjat? Tidak. Iya, macan tutul sangat ahli dalam memanjat. Jawabanmu benar, Salim. Baiklah, selanjutnya apa macan tutul? Berburu di siang hari? Ya! Tidak, macan tutul lebih suka berburu saat malam. Benar, dan pemenang permainan ini adalah Salim. Hei, luar biasa! Sampai apa-apaan itu? Hei, tunggu! Terima kasih. Kau hebat sekali, Salim. Kau tahu banyak tentang macan tutul, ya? Iya, tapi aku takut dengan mereka. Mereka punya gigi yang besar dan kuku yang tajam. Aku tahu apa yang Salim butuhkan. Waktunya bagi dia bertemu macan tutul. Ayo pakai kostum macan tutul ini. Jamil, kau sudah siap? Siap. Bagus. Ayo kita takut-takuti Salim. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita pulang saja. Salim, kau tidak apa-apa? Macan tutul. Apa? Macan tutul? Itu macan tutul. Macan. Tadi dia ada di sana.
Aku rasa itu hanya cahaya yang melebihi matamu, Salim. Ayo, kita takut-takuti Salim lagi. Aku tahu jalan pintasnya. Wajahnya. Ayo, kita kejar Salim untuk membuatnya terkena serangan jantung lagi. Lihat di sini, itu macan tutul sungguhan. Fotonya tidak jelas, Salim. Bisa jadi apa saja. Aku tidak akan keluar di malam hari sampai hewan itu ditangkap. Ayo, kita takut-takuti dia lagi. Ya, apapun itu, kau aman di sini, Salim. Aku berjanji padamu. Kurasa begitu. Hah? Itu bukan macan tutul. Itu memang macan tutul. Aku tidak yakin itu, tapi aku akan mencari tahu inti permasalahannya. Ya, kita akan pecahkan misteri ini. Caranya? Iya. Bagaimana memecahkannya? Aku punya rencana bagus. Halo, Salim. Semua baik-baik saja, kan? Hah? Iya. Sebenarnya, menurutku kau terlihat gugup. Tidak. Oh, itu bagus. Wah, apa itu di semak-semak? Oh, maaf. Bukan apa-apa. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ada apa itu? Itu membuktikan kecurigaanku. Aku dengar kau melihat semacam kucing besar. Aku akan memburu dan menangkapnya. Aku dengar kalian takut terhadapnya. Kusarankan kalian tetap di rumah saja. Aku harus ke dalam. Ini bisa membantu. Ini kamera pandangan malam yang diaktifkan dengan gerakan. Ini akan menunjukkan apa yang kita butuhkan. Lalu kita akan tahu persis apa yang terjadi di sini. Kameranya siap. Cepatlah, Jamil. Aku ingin menakuti Salim si penakut. Hei, lihat. Sesuatu mengaktifkan kameranya. Macan tutul? Aku rasa bukan. Sedang apa mereka di sana? Tunggu saja dan lihat. Hah? Tidak. Itu macan tutulmu, Salim. Dasar nakal. Sulit dipercaya. Di mana tepatnya kau melihat macan tutul? Hah? Said, macan tutul itu tidak nyata. Itu cuma seseorang memakai kostum macan tutul. Kalian para pengecut tidak bisa menipuku. Katakan di mana kalian melihatnya, dasar pecundang. Tapi tunggu, Said. Akan kami tunjukkan. Wah, Salim. Tiba-tiba terlihat berani. Ikuti saja kami. Ayo. Tampaknya mereka menuju ke taman. Kami melihat macan tutul di sana. Kalian semua, tunggu di sini. Aku suka berburu sendiri. Said, dengar dulu. Itu bukan macan tutul. Dengar, mundur saja, pecundang. Hanya aku saja yang akan menang. Jika dia memang ahli berburu seperti ucapannya, ini pasti akan sangat lucu. Mm-hmm.
Tapi kita harus tunggu teman-teman. Hei, tunggu, itu teman kami. Ya, kau dalam masalah besar. Kami akan membalasmu, aku bersumpah. Hei, kau kemari kau. Cepat kembali ke sini, hei berhenti. Cepat kembali. Gawat, mereka merusak bunganya. Hei, berhenti. Karena merusak milik orang lain, kalian akan ikut denganku. Besar sekali ya? Ya, terlihat berbeda dari yang kita tangkap. Yang ini terlalu banyak diberi makan. Masukkan saja ke mobil dengan si sirkus. Jangan khawatir, kau bisa bermain dengan temanmu. Aku tidak sabar ingin bermain dengan bola sepak edisi Piala Dunia. Hei, hati-hati dengan itu. Oh, maaf. Tapi kalau kau memang mencemaskan bola berhargamu itu, mungkin lebih baik kalau kami tidak menendangnya. Mustahil. Itu tidak mungkin. Tenang saja, pemerintah kota sudah membuka lapangan sepak bola baru di taman. Ayo kita segera ke sana. Oper! Sini, aku bisa. Sama sekali tidak adil. Ini benar-benar mustahil. Mereka juga di sini. Sepak bola dilarang. Aku tidak percaya ini bisa terjadi. Aku yakin kita bisa bermain di tempat lain, ya kan? Di sana. Akhirnya. Over! Obey, ganti arahmu. Lindungi sudutmu. Awasi tendangan pisang. Oh, mana yang harus kulakukan? Hey, kenapa bolanya sampai masuk? Semua itu salahmu, karena kau memberiku terlalu banyak perintah. Baiklah, kita bertukar posisi. Siap? Aku siap. Lari, Ubaid. Hebat sekali, Ubaid. Pelanggaran! Itu penalti. Maaf, aku panik. Baiklah,
Yang kau butuhkan adalah maju ke depan. Oh, aku bisa. Aku tidak butuh saranmu. Aku bisa lakukan. Oh? How? Oh. Oh, tidak. Itu bolaku. Oh, tidak. Maafkan aku. Itu bagus sekali, Obed. Wah, lihat kondisi kebun itu. Tapi di mana bolaku? Butuh waktu berjam-jam untuk menemukannya di sana. Kalau begitu, cepat cari. Kau harus mencarinya sekarang. Aku tidak mungkin bisa mencarinya di kebun itu. Bagaimana kalau pemiliknya menemukanku? Sudah tidak ada pemiliknya. Rumah ini sudah ditinggalkan. Aku dan Salim akan memastikan kalau tidak ada orang di dalam. Ide bagus, terima kasih. Baiklah, panjat lebih tinggi dan kau cari bolanya, ya? Aku masih tidak melihat. Aku tidak lihat apapun. Kau tidak apa-apa? Oh, ya. Untung saja rumput ini menahanku jatuh. Baiklah, karena kau di sana, bisa kau cari bolaku? Oke. Kutemukan sesuatu. Apa? Ini. Serius? Ayo teruslah, carilah bolaku. Pasti tidak ada yang tinggal di sini. Sebaiknya kita periksa. Lihat itu. Kau camilan yang lezat untukku malam ini. Apa maksudnya itu? Entahlah, tapi kita harus beritahu Obaid dan Terki untuk berhenti memanjat. Terki, mana Obaid? Dia mencari bolaku. Kita keluarkan dia, rumahnya berpenghuni. Benarkah? Kami tadi melihat seseorang masuk ke sana. Iya, dia menakutkan. Obaid, Obaid. Aku belum menemukan bolamu, tapi aku menemukan ini. Shh, tenang saja. Dia pergi lagi. Kita harus bagaimana? Aku dan Salim akan membunyikan bel pintunya. Aku? Tapi kita harus. Itu akan mengecho siapapun yang di dalam rumah. Kalau begitu aku harus apa? Bantu Obaid keluar dari kebun pastinya. Baiklah, kita bunyikan saja belnya. Dan kita jelaskan bahwa kita tidak sengaja menendang bola ke dalam kebunnya. Siap? Tidak juga. Lihat. Dues, tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa itu? Ayo, ayo kita keluar dari sini. Hei, Obaid. Oh, kurasa aku menemukan bolamu. Oh. Di mana Obaid? Dia masih di kebun. Aku tidak bisa menarik perhatiannya. Kita harus pergi dari sini. Kenapa? Ini tempat yang berbahaya. Itu rumah Dues. Hah? Siapa itu? Dia wanita jahat yang memancing dengan aroma masakan. Dia menjebak dan memakannya. Obaid! Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Shh, kemari. Ayo cepat kembali. Tapi aku belum menemukan bolanya Turki. Jangan khawatirkan bolaku. Tadi kau ingin aku mencari bolamu. Dan sekarang kau ingin aku melupakannya. Kau harus tentukan pilihanmu. Sudah, cepat, kemari. Oke, oke. Kalian semua harus tenang dulu ya. Aromanya wangi sekali. Luar biasa. Obaid, jangan. Aromanya lezat. Dues memancing Obaid. Kita harus bagaimana? Selamatkan dia. Ini gawat. Kedengarannya gawat. Tunggu dulu. Aku punya ide. Obaid, kau tidak apa-apa? Iya, memangnya aku kenapa? Kami mendengar suara kencang. Oh, aku menjatuhkan gelas. Apa yang kalian pakai? Ini untuk perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari itu. Akan kumakan kau. Akan kumakan kau. Akan kumakan kalian sambil minum kopi buatanku.
Oh, halo. Selamat datang. Kalian mau kurma? Aku baru memetiknya langsung dari kebunku. Oh, terima kasih. Aku tinggal di luar negeri selama 2 tahun. Temanmu bersedia membantuku untuk merapikan kebunku yang sangat berantakan. Iya, dan sebagai gantinya, aku akan mendapatkan makbus itu. Mereka adalah teman-temanku. Mansur, Turki, dan Salim. Sekarang nenek ini teman baruku, Nyonya Em Darwis. Hah? Iya. Tapi papan tandamu bertuliskan Em Darwis. Bukan, itu Em Darwis. Tapi itu dipenuhi debu, jadi mungkin terlihat seperti Em Darwis. Bagaimana kalau kita bereskan kebunnya dulu, lalu kita duduk dan nikmati makbus yang lezat ini? Bagus sekali anak-anak, itu terlihat sangat rapi. Ayo silakan masuk dan nikmati makanannya. Ini dia anak-anak, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Pasti sekarang kau senang kan aku menendang bola sepakmu itu? Selamat datang di pulau yang indah ini. Dalam pelatihan kemampuan bertahan hidup di alam liar. Jadi bagi kalian yang merasa gugup, yakinlah bahwa bapak ini seorang ahli. Dan kalian akan benar-benar aman. Jadi mari kita mulai. Lewat sini. Pak Guru Ali. Anak-anak, hati-hati akan kelapa yang jatuh. Mereka bisa berbahaya. Hah? Oh. Kalian siapkan kemah di sana. Mansur, kau yang jadi pemimpin ya. Bapak harus istirahat dan tidur sejenak. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan bisa bertahan di pulau ini tanpa Pak Ali. Kita semua akan mati. Ayolah, jangan begitu. Pak Ali akan baik-baik saja setelah beristirahat nanti. Jadi tenang saja. Lagi pula, kita kan sekarang punya Nano. Nano, tolong pindai area ini untuk air, makanan, dan bahan tempat berlindung ya. Ada sungai air segar 1,2 kilometer ke arah timur laut dari sini. Tapi bisa juga ditemukan di tanaman rambat yang menggantung. Ada banyak sekali mangga dan pisang di sini. Daun palem untuk membangun tempat berlindung. Menurut statistik, kita ada di lokasi terbaik untuk membangun kemah. Aku tidak mau tinggal di sini untuk disuruh oleh Mansur dan robotnya yang bisa terbang. Ayo teman-teman, kita pergi. Aku tidak mau mengikuti mereka. Jamal, Jamil, ayo pergi. Huh?
Mereka pasti akan kembali. Ayo kita bangun tempat untuk berlindung kita. Lebih tinggi lagi. Taruh di sana. Ya, aku terlambat. Aku terlambat. Untuk spageti luar angkasa yang penting. Di mana Obed? Dia pasti sedang menjaga Pak Guru Ali. Teko kopi terbang. Kemarilah, pembuat kopiku yang bersayap. Pak Guru Ali! Pak Guru Ali! Pak Ali! Tidak, jangan! Obaid, masuklah. Rasanya nyaman. Pak Guru Ali, ambil tongkat ajaibnya. Ayo ambil tongkatnya. Oh, tongkat ajaib. Menarik sekali. Abaid, lakukan trik untuk Bapak. Pak Guru mau lihat trik, tentu kulakukan. Tapi aku tidak bisa melakukannya sebelum Bapak pegang tongkatnya. Hah? Apa triknya, Obaid? Menyelamatkan Bapak. Ayo! Bagus. Hebat. Jalan ini tampak tidak asing bagiku. Apa? Ya, hai. Tuan Obed, kejutan yang sangat menyenangkan. Silakan. Di mana Obed dan Pak Ali? Aku belum melihat mereka. Mungkin mereka kembali ke kemah. Jamal, naik ke batu itu dan isi botol minuman kita sekaligus. Bisa aku minta tolong
minta bus mengantarkan teman-temanku berkeliling pulau ini. Di mana Obaid? Di mana Pak Guru Ali? Oh, badai akan datang. Tuan Obaid meminta kedatangan kalian di sanggar lokanya. Wow, kedengarannya bagus. Ini luar biasa, teman-teman. Hei, ayo kita ke kemah Mansur. Kita tidak butuh mereka. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sana. Apa ini? Lihat sisi baiknya. Setidaknya situasinya takkan memburuk, iya kan? Halo semuanya, bagaimana kita sampai di sini? Oh, kolam yang bagus sekali. Apa ini susu kocok Bapak? Pak Guru, sekarang baik-baik saja. Tentu, Bapak merasa baik. Seperti orang baru, seolah Bapak sudah berpetualang. Semuanya sudah di sini? Tarek, Jamal, dan Jamil masih ada di sekitar sisi pulau ini, Pak Guru. Kita harus menjemput mereka. Benar begitu kan, teman-teman? Tidak. Biarkan mereka sedikit lama di sana. Baiklah, sekarang aku siap merekamnya. Kakek, apa sudah siap? Ya, silakan. Salim, Obaid, kalian siap? Siap! Oke, PR proyek sains. Adegan pertama, rekaman pertama. Action! Ayo kita cari tahu apa perbedaan benda padat, cair, dan juga gas. Ide yang bagus. Lihatlah benda cair ini bisa dirubah dan dituang seperti ini. Tapi tidak bisa digenggam ya? Tidak bisa. Itu sangat mustahil. Benda padat bersifat kokoh. Tidak berubah seperti benda cair. Benda padat tetap pada bentuknya. Itu benar. Dan lihat itu. Benda cair yang dipanaskan akan berubah menjadi gas. Benda cair yang dibekukan bisa berubah jadi padat. Jadi, sens itu menarik, kan? Kau benar, sobatku Obaid. Kat, keren sekali. Bagus, kawan-kawan. Proyek sains kita sudah selesai. apa itu? Itu namanya acting. Bukan itu. Maksudku yang ini. Thank you.
Dia sedang apa? Entahlah, tapi sepertinya dia mengendap-endap. Ini teka-teki untuk dipecahkan. Kau benar, sobatku Mansur. Kasus sepupu yang misterius. Oh, itu pelakunya. Lihatlah. Kita harus ikuti dia. Di sana. Kalian menemukan petunjuk? Tidak ada. Ayo cari di sebelah sana. Halo, teman-teman. Syama, kebetulan kita bertemu di sini. Iya. Tapi aku harus pergi. Sampai jumpa. Jadi semakin rumit seperti teka-teki. Kasus pupu yang misterius jadi semakin misterius. Ayo kita lihat dia pergi kemana, cepat. Hah? Kurasa dia melihat kita. Ayo cepat, kesini, ayo. Sekarang dia tidak akan mengenali kita, ayo. Ada apa di dalamnya? Aku yakin itu bingkai foto. Dia bicara dengan siapa ya? Mungkin yang dia hubungi dalang pembuat kejahatan. Iya, hanya itu yang paling masuk akal. Ah, gawat! Dia sudah datang. Itu paman dan bibimu. Apa mereka dalang kejahatan yang kita maksud? Aku rasa bukan. Tapi kita harus cari tahu untuk memastikannya. Menurutmu ada apa di dalam kotak? Menurutku, itu setumpuk uang atau perhiasan. Maaf. Hah? Maafkan kami. Cepat, mereka pergi. Kira-kira petunjuknya mengarah kemana, Dokter Obaid? Biar ku beritahu, pelaku parkir di dekat pintu keluar agar cepat dan mudah untuk lari. Mereka lebih licik dari dugaan kita. Kesimpulan yang bagus. Tapi menurutmu apa yang sama lakukan di sana? Mungkin mencari karya seni termahal dan terlangka untuk dibawa lari. Kalau begitu, ayo tangkap basah dia, seperti menangkap pelaku kriminal. Hah? Dia kemana? Di sana. Oh, dia kabur. Ya, itu licik sekali. Jangan khawatir, kita akan temukan dia. Ayo kawan-kawan detektif, lewat sini. Hah? Ada apa? Mungkin cuma simulasi alarm kebakaran. Atau mungkin ada perampokan. Mustahil. Tapi tidak mungkin dia melakukannya. Tentu tidak. Tapi kita cuma main-main. Kita tidak sungguh-sungguh berpikir kalau Syama mencuri lukisan. Iya kan? Kawan, kalian harus lihat ini. Nano, apa kau bisa periksa lukisan ini? Ini lukisan matahari terbit. Lukisan bernilai yang sangat mahal yang saat ini dipamerkan di Museum Seni Kota. Saat ini lukisan itu sedang dicuri dari Museum Seni Kota. Terima kasih, Nano. Dengarlah, aku tidak percaya sama mencuri lukisannya. Jadi ini tugas kita sebagai detektif. Jika lukisannya masih ada di sini, artinya sama tidak akan mengambilnya. Masuk akal, ayo kita cari. Thank you.
Lukisan matahari terbitnya harusnya ada di sekitar sini. Mustahil. Dia benar-benar mengambilnya. Aku tidak percaya. Ini mustahil. Ini jadi masalah yang serius. Aduh. Benar-benar mustahil. Lihat saja bukti-buktinya. Tadi dia bertingkah mencurigakan di kebunmu. Dia bertingkah aneh di mall. Dan alarmnya berbunyi di sini. Lalu Syama kabur dengan lukisannya. Dan lukisan itu sudah hilang dari sini. Tidak, pasti ada penjelasan masuk akal untuk ini semua. Jelaskan, sepupumu dan keluarganya adalah pencuri lukisan. Kita harus hubungi polisi. Tidak, aku harus bicara dengannya dulu. Halo, hai Syama, apa kabar? Mansur. Baik, terima kasih. Tentu saja, senang bertemu denganmu di mall tadi. Kenapa? Tidak apa-apa, aku mengerti kau sedang buru-buru. Selain itu... Iya benar. Apa yang sedang kau lakukan? Jalan-jalan. Kau langsung pulang ya? Iya, aku langsung pulang. Oke, oke. Iya. Sampai jumpa di rumahku saat makan malam nanti ya. Sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Dah. Tidak kusangka, sama mencuri lukisan itu. Karya seni bernilai tinggi dari museum. Dan dia akan menaruhnya di bingkai emas murahan yang dibeli dari mall tua. Tunggu, dia akan makan malam di rumahmu nanti? Iya. Lalu kau mau apa? Aku rasa aku akan menghadapi mereka. Dan aku butuh bantuan kalian. Silakan duduk semuanya. Mansur, pekan depan aku akan pergi liburan. Jadi aku tidak bisa datang ke ulang tahunmu. Tapi aku ingin memberikanmu hadiah. Terima kasih. Aku tanyakan ke semua, kata mereka itu bagus. Kelihatannya seluruh keluargamu sudah terlibat. Agak sulit mendapatkannya. Aku cari di mall, tidak ada. Jadi aku harus mencari ke tempat lain. Selamat ulang tahun ya, Mansur. Jika tidak ingin kau buka, mungkin sebaiknya kau simpan saja. Terima kasih, Syama. Terima kasih. Apa? Kalian bertiga adalah detektif yang paling payah. Aku tidak mengerti, Syama. Biar aku jelaskan ya. Aku pergi ke mall untuk membeli bingkai yang kau pegang itu. Dan aku pergi ke museum seni untuk membeli tiruan lukisan matahari terbit ini. Lalu aku lihat kalian berlari-lari dengan janggut konyol itu. Aku tidak sadar kau melihat kami. Bagaimana tidak? Maksudku, ayolah. Lalu bagaimana dengan tingkahmu di kebun? Kalian sedang merekam sesuatu dan aku tidak ingin mengganggu kalian. Lalu tentang alarm dan lukisan yang hilang bagaimana? Lukisannya dipindahkan untuk dibersihkan. Tapi mereka tidak sengaja memicu alarmnya. Bukan karena ada pencuri. Bahkan beritanya sampai masuk koran. Maafkan aku, Syama. Kami benar-benar mengira semua buktinya itu sungguhan. Buktinya mengatakan bahwa kalian bertiga sangat konyol. Bagaimana dengan kotak yang penuh uang dan perhiasan itu? Coba jelaskan. Kau salah menarik kesimpulan. Kau harus bilang apa? Siapa yang mau kue?